Hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang sebuah teka-teki yang terjadi sebelum hilangnya Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370 pada tahun 2014. Seperti kita ketahui, selain Malaysia Airlines MH370, dahulu kala banyak pesawat-pesawat yang juga hilang dan belum ditemukan sampai saat ini, termasuk salah satu pesawat milik maskapai Varig. Pada tahun 1979, Varig, maskapai penerbangan Brasil yang kini sudah tidak beroperasi lagi, mengalami misteri yang belum terpecahkan ketika sebuah pesawat kargo menghilang di atas Samudra Pasifik 45 tahun kemudian. Kebenaran tentang apa yang terjadi tetap menjadi sebuah teka-teki yang sangat ditunggu untuk terungkap. Dan bersiaplah untuk sebuah perjalanan misterius. Kita take off ke kronologi. Perjalanan dari Varig 967 dimulai pada tanggal 30 Januari 1979. Varig dengan nomor penerbangan 967 menggunakan sebuah pesawat Boeing 707-323C. Pesawat itu lepas landas dari Bandara Internasional Narita di Tokyo, Jepang pada pukul 8:23 malam waktu setempat. Tujuan akhir dari penerbangan ini adalah Bandara Internasional Rio de Janeiro dengan persinggahan untuk pengisian bahan bakar di Los Angeles, Amerika Serikat. Pesawat Boeing 707 yang dibangun di tahun 1966 ini memiliki registrasi N7562A. Awalnya dibangun untuk maskapai penerbangan Amerika yang kemudian dijual pada maskapai Varig di tahun 1974 dan diganti registrasinya yang kemudian didaftarkan dengan registrasi PPVLU. Penerbangan malam itu adalah penerbangan sebuah pesawat kargo yang dioperasikan oleh Varig 967. Pesawat itu membawa pilot-pilot berpengalaman. Yang pertama adalah Kapten Gilberto Araujo da Silva. Nah, kalau kalian ingat atau kalian nonton Varig 820 yang sebelumnya tayang, ini adalah kapten yang selamat dari tragedi penerbangan 820. Nah, Kapten da Silva ini telah berusia 55 tahun dengan lebih dari 23.000 total jam terbang. Selain sang kapten, ada juga seorang first officer bernama Ernie Pixoto Milius, 45 tahun. Kemudian ada second officer bernama Antonio Brasileiro da Silva Neto, 39 tahun. Selain mereka, ada juga Evan Braga Saunders, 37 tahun. Kemudian ada juga seorang flight engineer bernama Jose Severino, 42 tahun. Dan seorang lagi bernama Nicola Pameran, 40 tahun. Jadi total hanya ada 6 orang di dalam pesawat kargo tersebut dan keseluruhannya merupakan kru pesawat kargo itu. Kapten da Silva bersama dengan seluruh kru pesawatnya sedang membawa kargo seberat 20 ton. Nah, kargo itu terdiri dari berbagai barang termasuk peralatan elektronik, suku cadang kapal laut, komputer, mesin jahit, dan lain sebagainya. Namun di dalam pesawat kargo itu ternyata ada juga benda berharga, yaitu koleksi sekitar 53 lukisan karya seniman Jepang Brasil bernama Manabu Mabe yang bernilai 1,24 juta US dollar. Justru barang-barang inilah yang memicu kecurigaan yang signifikan dan menjadi pusat salah satu teori seputar hilangnya pesawat tersebut. Nah, karya-karya seni itu tidak pernah ditemukan, begitupun dengan pesawatnya. Kembali ke penerbangan Varig 967. Dengan menggunakan pesawat Boeing 707, pesawat itu telah lepas landas dengan normal. Kapten da Silva melakukan kontak pertamanya dengan pengendali lalu lintas udara. Saat itu tidak ada masalah yang dilaporkan oleh sang kapten dari pesawat. Anehnya, kontak terjadwal kedua, yaitu pada pukul 8:45 malam waktu setempat, tidak dilakukan oleh pilot dari pesawat itu. Nah, sesuai jadwal dari petugas menara kontrol, seharusnya kru pesawat Varig itu diharapkan melakukan komunikasi radio pada pukul 9:23 malam waktu setempat. Tapi kemudian diketahui para pilotnya tidak melakukan komunikasi apapun dengan petugas menara kontrol. Selanjutnya, kontak radio dari penerbangan tersebut tiba-tiba terputus sekitar 200 km dari Tokyo. Pesawat itu tiba-tiba saja menghilang di atas Samudra Pasifik sekitar 30 menit setelah pesawatnya lepas landas dari Tokyo tanpa komunikasi dan beberapa upaya telah gagal untuk dilakukan.
karena penerbangan Varig 967 itu telah hilang kontak dengan petugas menara kontrol. Dan terlebih lagi pesawat itu telah hilang dari radar menara kontrol. Maka pihak berwenang Jepang mengeluarkan peringatan kemungkinan pesawat itu telah hilang. Tim penyelamat langsung diaktifkan. Mereka langsung menuju ke titik-titik diduga pesawat itu terakhir kali terbang. Tapi karena pesawat itu hilang di malam hari, maka upaya pencarian baru dimulai secara efektif keesokan harinya. Berdasarkan posisi terakhir yang diketahui, sekitar 800 km sebelah timur Tokyo, wilayah luas Samudra Pasifik dieksplorasi dan dilacak oleh pihak berwenang Jepang. Namun, tidak ada jejak kru, pesawat, dan kargo yang ditemukan. Bahkan, tim pencarian tidak menemukan noda minyak dari mesin. Tidak ada juga penumpang yang ditemukan dan bangkai pesawat tidak terlihat. Banyak teori yang kemudian dikemukakan mengenai hilangnya Varig penerbangan 967. Dan di video ini kita akan mengungkap beberapa teori yang kemudian muncul setelah tragedi hilangnya penerbangan 967. Beberapa orang percaya bahwa pesawat tersebut dibajak oleh para penjahat kolektor seni yang tertarik dengan kargo berharga di dalam pesawat tersebut dengan nilai yang fantastis. Namun, terlepas dari nilai seni yang besar, tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Karena tidak satupun dari 53 lukisan yang kemudian ditemukan atau seperti diambil dari pesawat kargo itu dan pernah terlihat di pasar gelap manapun. Hal itu menunjukkan bahwa lukisan-lukisan itu tidak beredar atau tidak diperjualbelikan. Teori lain menunjukkan bahwa Varig penerbangan 967 mungkin terlibat dalam operasi rahasia atau aktivitas spionisme internasional. Penting untuk diingat bahwa situasi internasional yang rumit pada saat itu tengah memuncak. Perang dingin dengan ketegangan serius antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Maka beberapa orang percaya bahwa pesawat itu ditembak jatuh oleh pesawat tempur milik Uni Soviet untuk melindungi rahasia militer. Khususnya terkait MiG-25 yang diduga sedang diangkut dalam keadaan dibongkar ke Amerika Serikat dalam ruang kargo pesawat itu oleh pembelot yang bernama Viktor Belenko. Kemudian banyak pihak juga yang berspekulasi bahwa pesawat Boeing 707 mungkin telah dipaksa mendarat di pantai Rusia, di mana anggota kru kemudian dilenyapkan. Namun, lagi-lagi, teori ini tidak memiliki dasar, tidak ada bukti yang ditemukan dalam hal tersebut dan tidak ada bukti yang muncul untuk mendukungnya. Dengan kata lain, tidak ada orang-orang yang pernah bertemu dengan kru jika memang pesawat itu mendarat di wilayah Rusia. Teori lain kemudian menunjukkan bahwa pesawat itu sepertinya hilang atau mendadak hilang karena diculik oleh makhluk luar angkasa. Meskipun tidak ada bukti dalam hal ini, tapi hal itu tetap menjadi kemungkinan yang menarik ketika penjelasan manusia telah gagal. Maka kemudian teori ini seolah-olah memaksa manusia untuk mempertimbangkan bahwa sesuatu di luar pemahaman kita mungkin telah terjadi. Dan terakhir, sebuah teori yang banyak dipertimbangkan oleh sebagian pihak. Hal itu menunjukkan bahwa pesawat tersebut mungkin mengalami kegagalan mekanis atau telah terjadi human error yang kemudian berkontribusi pada hilangnya pesawat Boeing 707 tersebut. Diduga, tidak lama setelah pesawat Boeing 707 milik maskapai Varig itu lepas landas, telah terjadi dekompresi bertahap di dalam pesawat. Nah, dekompresi yang terjadi tidak mengakibatkan ledakan, tetapi perlahan-lahan telah mencekik kru yang ada di dalam penerbangan itu. Dan pada saat itu kemungkinan pesawat terus melanjutkan penerbangannya sesuai dengan rute dengan bantuan autopilot. Dan situasi itu terus terjadi selama beberapa kilometer hingga akhirnya pesawat kehabisan bahan bakar. Sementara semua orang yang ada di dalam pesawat itu sebenarnya telah lama meninggal dunia. Karena pesawat itu terus melaju, pesawatnya kehabisan bahan bakar sehingga kemudian pesawat jatuh di laut di lokasi yang sangat terpencil di luar area pencarian yang telah dilakukan. Sehingga kemungkinan tidak ada satu orang pun yang akan menemukan jejak dari penerbangan Varig 967. Sehingga kemungkinan pesawat itu telah tenggelam dan berada di dasar Samudra Pasifik yang luas atau di wilayah-wilayah yang tidak berpenghuni di Alaska, Amerika Serikat. Salah satu hal yang mengecewakan adalah investigasi internal Varig gagal mengungkap misteri tersebut.
dokumen konklusif mengenai insiden Faring 967 menyatakan tidak ditemukan bukti untuk menjelaskan penyebab hilangnya pesawat. Faring secara resmi menghentikan semua operasi pada tahun 2010. Dan mungkin semua investigasi dan penjelasan potensial tentang peristiwa jatuhnya atau hilangnya Faring 967 mungkin tidak akan pernah muncul lagi. Maka dengan demikian, hingga saat ini, lebih dari 45 tahun setelah hilangnya penerbangan tersebut, tidak pernah ada bukti, puing-puing, atau jejak pesawat. Hal ini seperti membawa kita dan membuat paralel antara satu kejadian dengan kejadian yang lain yang hampir mirip, yaitu dengan hilangnya Malaysia Airlines MH370. Semua teori yang muncul seolah-olah tidak pernah menjelaskan apa yang mungkin terjadi pada penerbangan MH370. Namun hilangnya kedua pesawat memiliki kesamaan yang mencolok, hilang kontak secara tiba-tiba, kurangnya puing-puing yang signifikan yang ditemukan oleh tim investigasi dan tim pencarian, dan investigasi besar-besaran yang dilakukan oleh internasional seperti tidak pernah membuahkan hasil. Namun kondisi dan informasi yang tersedia berbeda secara substansial antara kedua peristiwa tersebut, karena telah terjadi evolusi yang signifikan dalam teknologi terkait perkembangan selama beberapa dekade terakhir. Maka misteri hilangnya Faring 967 dan MH370 tetap ada tanpa penjelasan yang meyakinkan. Nah, hilangnya penerbangan Faring 967 ini erat sekali kaitannya dengan tragedi penerbangan Faring 820 yang Tamara Delf sebelumnya pernah bahas. Kenapa? Karena Captain Da Silva ada di dalam penerbangan Faring 820, ia selamat dari tragedi yang tidak pernah diketahui dengan pasti penyebabnya. Tapi tim investigasi menyebutkan bahwa tragedi itu terjadi karena adanya api dari bagian belakang kanan pesawat. Nah, pada tragedi Faring 967, Captain Da Silva ikut di dalam penerbangan itu. Dan disanalah takdir membawanya pada sebuah tragedi yang akhirnya membuat ia juga tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Delvers, kalau kalian punya informasi lebih mengenai tragedi Faring 967 atau pembahasan serupa, kalian boleh banget tulis di kolom komentar dan request sebanyak-banyaknya untuk channel Tamara Delf. Sampai ketemu lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.